Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat kepada Presiden IOC akhir September kemarin yang berisi bahwa Indonesia siap dan berminat menjadi salah satu calon tuan rumah Olimpiade 2032. Kemudian seminggu yang lalu kira-kira surat resmi yang asli sudah dikirim ke kantor pusat di IOC di Swiss oleh duta besar kita yang ada di Bern. IOC mendukung segala langkah yang akan yang disuruhkan Indonesia, apalagi IOC telah datang dan melihat langsung berlangsungnya Asian Games kemarin, bahwa kesuksesan, dan IOC juga mendukung bahwa Indonesia mampu dengan kesuksesan yang luar biasa terhadap penyelenggaraan Asian Games kemarin. IOC menerima dengan baik pencalonan.